Kami mohon untuk Bapak Harboyo beserta dengan tim 7 untuk tetap di tempat. Kita akan berfoto terlebih dahulu ya, Cika ya. Betul. Selanjutnya kita akan pembangunan perdesaan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Memperjuangkan cita-cita nasional, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah-daerah dan desa. Tiga, maka dari itu kami masyarakat desa se-Indonesia membutuhkan tokoh pemimpin yang berpengalaman, amanah, bertanggung jawab, serta dapat menjadi sosok harapan baru masyarakat desa seluruh Indonesia. Empat, mengingat pentingnya wadah bersama untuk mewujudkan desa sebagai tonggak pembangunan dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada hari ini kami relawan Des Ganjar mendeklarasikan diri untuk berperan aktif dalam menjadi wadah pembangunan desa untuk kemandirian bangsa. 5. Mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Bapak Desa dan pemimpin masyarakat desa seluruh Indonesia. 6. Mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Bersukarela mengawal kesuksesan Pak Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Demikian deklarasi relawan Des Ganjar Jepara 4 Juni 2022 relawan Des Ganjar. Des Ganjar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami relawan Des Ganjar setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, energi gotong royong. Kami relawan Des Ganjar akan berperan aktif dalam membangun desa untuk Indonesia maju. Saling sayang, saling jaga. Kami relawan Des Ganjar menjunjung tinggi nilai toleransi dan menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Gandeng sesama. Kami relawan Des Ganjar akan merangkul semua elemen untuk bahu-membahu mencintai dan mendukung dari hati Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia.
periode 2024-2029. Jaringan desa untuk kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ganjar Pranowo. Ya. 3, 2, 1. Baik, yang selanjutnya. Mengepalkan tangan. Siap. 3, 2, 1. Dan langsung saja terima kasih sekali untuk kirap. Saya kira cukup, itu yang dapat kami sampaikan.